Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai satu telefilm yang menyentuh jiwa dan membawa pelbagai pengajaran berkisar realiti kehidupan sekarang. Telefilmnya bertajuk Wakaf Dosa. Telefilm ini mula ditayangkan pada 8 Jun 2019 di TV3. Telefilm Wakaf Dosa mengisahkan Bakri Zain yang dilakonkan oleh Roshamno adalah seorang pelakon yang banyak merangkul anugerah. Dalam masa yang sama, Daniel Muhaimin iaitu Izu Islam adalah seorang pelakon terkenal yang mula dengki dan cemburu kepada Bakri apabila sering dibanding-bandingkan. Daniel jadi bertambah marah apabila festival filem terpaksa menarik keluar namanya dan memilih Bakri Zain sebagai calon untuk kategori pelakon lelaki terbaik. Puteri Najwa, watak yang dibawa oleh Sweet Kisminah, merupakan anak sulung Bakri sedang mengambil sijil tinggi agama Malaysia ataupun STAM. Najwa ingin mengejar impiannya untuk menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar. Berbeza dengan kejayaan ayahnya yang lebih menjerumus ke dunia, Najwa pula menjadikan akhirat sebagai titiannya untuk ke syurga. Namun, Najwa tidak pernah sesekali meragui atau judgmental kepada ayahnya. Lagi clear. Tak nak tengok, tak sanggup lah. Tapi memang kalau bab-bab masjid ni, dia cepat viral ni. Betul lah, korang dengar ni tak? Skandal Bakri Zain yang menjijikkan mengepar industri. Korang baca tu. Suatu hari, sebuah video skandal seks Bakri Zain bersama dua orang wanita viral di media sosial. Bakri pun terus terduduk dan terkedu apabila mendapat tahu tentang video itu. Bakri pun berfikir siapa yang sanggup memfitnah dan menganiayanya. Itu merupakan titik permulaan kehancuran Bakri Zain dan apa yang lebih memilukan apabila semua ahli keluarganya percaya akan fitnah tersebut. Dari situlah Bakri mula tersedar bahawa dirinya jauh daripada Tuhan. Baginya, agama itu adalah sekadar tanggungjawab terhadap keluarga sahaja tapi bukan untuk dirinya. Bakri akhirnya meninggal dunia akibat kemurungan yang berpanjangan. Sejak kejadian itu, Daniel, orang yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah dan menyebarkan video palsu itu, mula dihantui perasaan bersalah dan tidak tenang. Daniel akhirnya bertemu dengan keluarga Bakri dan mengaku kesalahannya. Namun, segala-galanya telah terlambat. Banyak pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada telefilm Wakaf Dosa ini. Yang pertama, keburukan media sosial. Media sosial bagai pedang yang bermata dua atau serampang dua mata yang boleh membawa kebaikan jika digunakan dengan bijaksana. Tetapi boleh menghancurkan diri jika disalahgunakan. Hari ini, sekali kita postkan kenyataan fitnah, umpan ataupun pembohongan dan semua pengikut dapat membacanya kemudian dikongsi pula dengan orang lain atau dengan bahasa mudahnya viralkan, kemudaratannya amat besar sekali. Yang kedua, siasat terlebih dahulu. Apa sahaja berita yang dibaca di media sosial, anggaplah ia maklumat mentah yang perlu diproses untuk disahkan terlebih dahulu. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menyiasat terlebih dahulu maklumat yang diterima supaya dapat dipastikan kesahihannya. Yang ketiga, cinta dunia melebihi cinta kepada Tuhan. Kita lihat contoh watak Bakri Zain yang terlalu mengejar dunia glamournya sehingga melupakan akhirat. Al-Quran sendiri ada mengatakan bahawa dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Ia merupakan kehidupan yang fana dan pasti akan berakhir. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang bermaksud, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Yang keempat, bahaya depresi ataupun kemurungan atau kita juga boleh panggil sebagai tekanan. Penyakit ini bukanlah mainan dan ianya suatu masalah yang serius. Ketika seseorang itu menghadapi tekanan, dia amat memerlukan sokongan daripada keluarga dan orang yang terdekatnya dan kita tidak boleh biarkan dia bersendirian.
Secara keseluruhannya, telefilm ini mengisahkan tentang isu kekejaman media sosial yang penuh dengan sandiwara fitnah yang dianggap ringan dan biasa-biasa sahaja. Namun, hakikat sebenar sememangnya natijah fitnah ini bakal membunuh insan yang tidak berdosa. Ada yang bertanya, apakah itu wakaf dosa? Dosa pun boleh diwakafkan ke? Bukan pahala je ke? Sebenarnya saat kita menekan butang like, share, kita dah pun berjaya mendapatkan satu saham wakaf dosa. Atas sebab apa? Sebab kita menghebahkan berita tanpa kita tahu sama ada ia benar ataupun tidak. Kita terus viralkan sehingga mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Inilah yang dikatakan zaman di hujung jari. Fitnah di akhir zaman media sosial ini adalah satu dosa yang berpanjangan sehingga akhir hayat. Telefilm yang penuh beremosi dan pengajaran ini perlulah kita ambil ia sebagai iktibar kerana ianya banyak terjadi di media sosial tanpa kita sedari. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada musibah sebegini. Wallahualam. Memang salahku dan tak bisa mengerti kamu. Salahmu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati.